tajam nih teman-teman. Kenapa teman-teman? Saya cek dulu, saya bongkar, memang ini kayaknya sudah tidak tajam. Akan saya servis teman-teman nih, ya. Game trimmer 1949 akan saya bongkar kenapa penyakitnya tidak tajam. Ya, lanjutkan nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jawa 2 Channel. Saya akan bongkar mesin trimmer merek KMI 1949. Biasanya tajam, teman-teman. Ini enggak tajam. Saya tes ya. Ini berisik dan enggak kena merek. Biasanya rampung namanya habis. Ini enggak. Apa penyebabnya? Yuk kita lihat. Oke, teman-teman, saya buka teman-teman. Kenapa? Ya. Kita cek dulu penyakitnya apa. Saya bongkar dari sini. Saya buka ini. Ya. Apa sih? Penyakitnya, teman-teman. Kalau tidak dibuka nggak bakalan tahu nih. Penyakitnya kenapa? Apakah sudah tidak tajam? Kalau nggak tajam, nggak berisik lagi teman-teman. Biasanya kalau memang pengen diganti ini, ini dia, ini patah sebelah, kelihatan ya. Ini nggak ada sebelah pernya ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita ganti teman-teman ya. Saya kebetulan punya cadangan 2 pernya teman-teman ya. Saya ambil dulu. Oke, ini dia teman-teman nih. Pernya teman-teman ya. Yang saya ganti. Saya punya cadangan 2. Jadi kita langsung aja bongkar mesinnya ya. Cara memasangnya seperti apa nanti saya kasih tahu. Ini sudah saya bongkar. Oke. Gampang kok teman-teman. Sebentar teman-teman kamu. Oke teman-teman, cara bongkarnya kita congkel karena ini apa namanya? Dia pakai double tip. Ini apa? Dinamo ini. Biasanya susah sebenarnya. Kita congkel. Ini oke, sudah keluar. Tinggal kita pasang. Kita pasang. Kita buka dulu pernya. Wah, lagi mental dulu di sini nih. Oke, ini teman-teman dapat ya. Jadi ini patah semua. Kelihatan ya. Kita ganti. Serep 2 ekor. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi rekomendasi, terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, kita bongkar dulu semua ya. Bongkar lalu kita ganti. Saya gampang bongkar ini karena pakai double tip. Ini sudah saya pasang. Sangat mudah sekali.
Nih dia. Ya. Kita masukkan kembali. Kita coba masuk. Bunyi. Ya. Kita coba kembali. Sahabat Jawa channel semua sudah beres penggantian fairing fair KME 1949 ini hasilnya. Oke teman-teman, saya coba ya. Kalau tadi enggak mapan rambut. Oke. Terima kasih. Oke teman-teman, ini dia hasilnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.